pentingnya semangat ini. Jangan mental bermental miskin. Apa itu mental miskin? Miskin semangat. Semangat hidup bukan semangat mati. Jalannya saja bentuk orang mau mati. Gimana cerita ini, Pak? Semangat sehat bukan semangat sakit. Mulia sekali itu suara Moyo. Iya. Semakin orang sering ngomong mengeluh tentang sakit, sakit akan menghampiri Anda. Cuekin aja penyakit ini, Pak. Cuekin aja penyakit ini, Ibu. Maka sekali lagi saya bilang, menbasa fakat saka. Orang yang sering mengeluh, dia komplain sama Tuhannya. Curhat sama manusia. Curhat sama teman kiri dan kanan dan sebagainya. Semangat hidup bukan semangat mati. Semangat sehat bukan semangat sakit. Dimanapun kondisi Bapak, dimanapun kondisi Ibu, hidupkan api semangat ini. Kita ulang mulia Hamka bilang, biar miskin berani pantai. Sore-sore coba seminang Bapak dan Ibu. Dan di layu-layu anak pandang matuh itu lain. Yes. Secara berdua tadi mau diikut. Secara mato, Anda boleh pilih. Mohon maaf kalimat Anda. Anda boleh pilih. Mau sehat, mau sakit. Jelas. Kalau mau sehat, beri vitamin semangat jiwa ini. Sudah selesai satu. Miskin semangat. Yang kedua, miskin cinta. Yes, miskin cinta. Famima rahmatan min Allah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik. Dengan rahmat Allah lah kamu berkasih sayang, dengan rahmat Allah lah kamu bercinta. Kalau kamu berhati keras, kalau kamu berjiwa batu, enggak ada jiwa cinta, orang jauh darimu.